Halo guys, kembali lagi sama Ali di sini. Di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah smartwatch murah asal dari Cina. Ya, dari Cina. Konon katanya ini adalah smartwatch yang sangat-sangat mirip dengan Amazfit GTS. For your information, Amazfit GTS dibanderol dengan harga sekitar 1,7 jutaan rupiah. Ini adalah Xiaomi P8. Gimana penampakannya? Yuk langsung aja kita unboxing. Oke, ini adalah Xiaomi P8. Kita buka dulu. Ini kita singkirin dulu. Nah, dari boxnya kita bisa lihat bahwa ini memang mirip seperti Amazfit GTS. Kira-kira penampakannya kayak gini sih Amazfit GTS. Nah, kita lihat dari boxnya sini mirip sih. Dan tulisan watchnya ini mengingatkanku akan Samsung Galaxy Watch ya. Oke, kita clearing dulu di bagian sini. Ada 1,4 inch layarnya TFT dengan baterai 170 mAh. Dia sudah punya proteksi IPX7, jadi setidaknya dia bisa tahan air ya guys. Oke, terus ada juga iOS 8 ke atas atau Android 5.1. Sebelah sininya ada dynamic heart rate, ada all day activity, ada message reminder. Oke, ini adalah varian yang warna hitam. Nggak ada apa-apa. Bagian bawahnya gini doang. Ini langsung aja kita buka. Oke. Nah, kita akan disambut dengan ini user manualnya bahasa Inggris dan dibaliknya ada bahasa Cinanya. Ya, seperti biasa kita singkirin aja user manualnya. Taruh sini dulu. Terus kita akan menemukan chargernya. Oh, ini chargernya bentuknya seperti clip gitu ya guys. Terus, nah ini penampakan si smartwatchnya. Ya sih, bener sih kalau dari penampakannya gini mirip Amazfit GTS sih. Cuman yang mungkin beda dari Amazfit GTS tentu aja layarnya guys. Amazfit GTS punya layar yang lebih penuh dibandingkan ini. Kalau kalian bisa lihat, bisa kelihatan nggak ya? Ya mungkin tidak kelihatan. Nah ini nih. Nah ini layarnya kira-kira segini. Kalau Amazfit GTS tentu aja layarnya akan penuh sampai CD. Tapi guys, mengingat ini harganya cuma 300 ribuan. Dan 300 ribuannya pun 300 ribuan kecil ya. Di bawah 350 ribu. Oke, kita kletek aja dulu ini plastiknya. Taruh mana ya? Taruh sini aja deh. Oke, kita taruh dulu. Kita buka chargernya. Ini di clip ini. Oh iya, di clip. Kita buka strapnya. Strapnya sih lembut, halus, dan lentur juga guys. Nah, kalau si Amazfit si Xiaomi P8 ini di cas, itu kira-kira penampakannya akan kayak gini. Nah, ini di casnya itu dicapit gini ya guys, dan kita harus pasin bagian belakangnya antara kuningannya ini dan capitannya ya. Terus kemudian ngecasnya kira-kira kayak gini. Oke, kita singkirin chargernya dulu, kita beres-beresin ininya dulu. Oke, setelah kita beres-beresin, kita lihat si smartwatchnya ini framenya terbuat dari metal ya guys, karena juga terasa berbobot ya, ini metal. Kemudian bagian belakangnya terbuat dari plastik ya, mirip Amazfit juga plastik sih, tapi Amazfit tentu aja akan lebih bagus plastiknya. Kemudian strapnya ini bisa diganti dengan quick release, strap yang tadi juga lembut, halus, fleksibel juga. Kemudian ke menu utamanya, ke smartwatchnya. Ini adalah halaman utamanya. Kemudian kalau kita swipe dari bawah ke atas, kita akan menemukan menu step, message, sleep, terus health, training, weather, apalagi nih, music, brightness, kamera, stopwatch, flashlight, more,
Ore-nya ini isinya watch face, power off, dan restart. Back-nya kita swipe dari kiri ke kanan. Udah gitu. Terus kalau ke kanan, kita akan nemuin steps. Ini untuk mengukur detak jantung. Nah, ini. Ding-ding dia. Nah, itu ada hijau-hijaunya tadi ya. Kelihatan ya. Kita disuruh pakai. Ya, skip dulu aja. Terus ada ini pengukur waktu tidur kayaknya. Nah, udah. Kalau kita swipe dari atas ke bawah, kita akan menemukan beberapa menu. Ada menu kunci layarnya. Terus harus dipencet dulu buttonnya biar bisa unlock. Ini ada menu more ini ya. Tadi ada watch face, power off, restart, reset, dan about. Oke. Terus ada menu brightness. Nah, ini masih tingkat yang pertama. Coba kita ganti ke tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima. Salah. Nah, ini baru kelima. Kalau dari mataku langsung ini kelihatan guys perbedaannya. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa enggak. Tapi yang jelas satunya sih udah cukup terang. Oke, ada menu weather ini sepertinya. Ya, ada menu weather. Kita coba ganti watch face-nya ada apa aja yang bawaannya ya. Ini yang pertama, yang kedua, terus ini ada yang ketiga. Coba yang ketiga ini. Oh, lumayan bagus guys. Oke, sekarang kita akan konekin si Xiaomi Pad 8 ini dengan smartphone. Kita butuh aplikasi yang namanya David. Ya, David, bukan David Gadgetin. Kita tambahin si smartwatch-nya ini, P8A. Oke, udah connect. Oke. Di bagian berandanya ini ada menu langkah, tidur, denyut jantung, blood pressure, oksigen darah, dan olahraga luar. Ke menu yang kedua ada nama smartwatch-nya P8A, baterainya 100%. Kita ke tampilan jamnya, secara default bawaan ya, belum diotak-atik itu ada 3. Ada yang ini, terus kemudian yang keempat ini adalah watch face yang bisa kita pilih. Nah, serunya watch face-nya ini tuh banyak nih. Kita scroll ya. Ini banyak watch face-nya. Jarang-jarang loh ada smartwatch yang punya watch face sebanyak ini. Jarang banget. Jarang banget. Amazfit GTS aja smartwatch. Watch face-nya itu nggak sebanyak ini. Nih banyak kan? Tuh dari tadi aku nge-scroll loh. Oh, banyak ini. Jadi kalian bisa pilih watch face mana yang kira-kira kalian suka. Oh, nggak habis-habis coy. Terus scroll dan terus. Oke, dan ini habis sampai sini. Oke, kita coba ganti ke yang jam kayak agak retro ini. Kita tunggu dia sedang mengunduh dan memperingkan ke sini. Tuh, ada logonya kayak update software gitulah ya. Oke, sudah selesai downloadnya. Kita tadi pilih yang ini dan penampakannya kira-kira kayak gini. Nih. Emang sih bagian bawah si watch face-nya ini atau bagian bawah jamnya ini dia tidak penuh. Tapi overall bagus sih. Meskipun layarnya nggak penuh, tapi tetap tajam tampilannya. Coba kita ganti ke yang lain. Nah, penampakannya kira-kira kayak gini. Menurutku sih ini masih bagus ya. Tajam. Dan ini masih tingkat pencerahan yang pertama loh. Kita ganti ke yang paling maksimal. Atau di kamera kelihatan nggak ya? Kayaknya sih nggak kelihatan. Nanti aja kita coba di outdoor. Di video review lengkapnya. Kemudian ada bagian notifikasi. Dia bisa meneruskan notifikasi, misalnya telepon, pesan, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dan ada alarm, dan ada jepret. Ini akan connect ke kamera. Kamera bawaan aplikasinya sih. Oke, kita ke bagian yang lainnya. Ada kayak temukan perangkat. Kalau kita pencet smartwatch-nya nanti akan geter-geter. Ya, geter-geter. Ada format waktu, sistem unit, ada jangan ganggu, ada pengingat untuk bergerak. Jadi kalau kalian duduknya terlalu lama, dia akan bisa ngingetin kalau kalian nyalain. Terus ada cuaca, ada pengingat siklus fisiologis, udah gitu doang. Dan satunya pembaruan, firmware yang terbaru sih katanya. Oke, di bagian sini ada profilnya tadi. Profil kita, ada tujuan kita langkahnya mau berapa ribu langkah gitu ya. Terus ada tentang ya, tentang aplikasi Davidnya. Kalau dipakai di tangan sih kira-kira kayak gini. Kita coba pakai sebentar. Nah, ini kalau dipakai di tanganku yang cukup kecil, pas sih ukurannya.
dan dia akan bisa nyala layarnya kalau kita gerakin. Misalnya gini, seret, layarnya akan nyala. Nyalain dulu layarnya mati, seret, nyala, mati, seret, layarnya akan nyala. Oke, kira-kira kayak gitu. Oke, ditunggu video full reviewnya, bagaimana kesan penggunaanku, bagaimana plus minusnya nanti ke depannya menurutku tentang si Xiaomi P8. Oke, terima kasih sudah menonton. Silahkan tunggu video reviewnya beberapa minggu lagi, insya Allah. Bye-bye.